Dari mana aja jam segini baru pulang? Hah? Kamu yang marah-marah gitu dong. Aku kan capek baru pulang kerja. Bodoh amat. Mana uang kita? Udah kamu ambil kan? Uang yang mana? 500 juta itu buat modal usaha. Gimana sih? Ah. Kalau masalah uang itu gak tau gimana. Uang itu tuh buat usaha kita. Buat bayar listrik, bayar sekolah anak, buat belanja aku. Kamu tuh gak becus banget sih jadi suami. Ih, kesel deh. Pokoknya malam ini kamu tidur di luar. Sinet. Abang Gi. Kenapa sih? Murung banget. Kemarin aku kecopetan. Hah? Kecopetan? Seriusan? Di mana? Emang di sini nggak aman? Emang di mana? Terus-terus, malingnya ketangkep nggak? Itu di ATM dekat kantor. Banyak sih, ratusan. Gue bingung ntar ngomong ke kalian, ada saran gak biar uang yang dipinjam itu balik lagi? Iya, kalau memang kamu butuhnya banyak dan pengen cepet, ya kamu pinjam ke bank aja. Cuman ya bunganya gede. Gimana? Enggak, kalau aku gak setuju. Kan gini ya, dia kan auditor. Nah pasti semua kliennya ini kan minta dikoreksi laporan keuangannya. Dia bisa dong kayak minta uang pelicin gitu, kek, biar semua laporan keuangan kliennya yang aslinya jelek dia bikin bagus. Kan bisa dapat untung banyak dari situ. Iya sih? Iya. Wah, jangan gitu dong. Lah, kenapa? Udah amat. Tapi itu kan sama aja dengan korupsi. Korupsi kan sama dengan dosa. Ya, iya sih. Tapi kan cepet. Aku pergi dulu ya. Makasih buat saran-sarannya. Sip. Mungkin ke pertemuan lagi. Ya, semangat. Makasih ya. Halo? Pak Ed ya? Ya, ini Opik. Yang dari... yang kemarin ngubungin Bapak. Ada yang mau diomongin nih, Pak. Masalah laporan keuangan. Iya. Itu. Bisa ketemuan nggak? Oh, oke deh. Ya, saya tunggu ya, Pak ya. Pak Opik ya? Oh, Pak E. Ya, saya kenal, Pak. Jadi gini nih, Pak. Saya mau ngomongin soal laporan keuangan kantor saya.
kan bapak udah lihat tuh, jelek kan? Nah, saya tuh pengennya bapak ya, bagus-bagusin dikit lah. Bikin opininya itu apa sih? WTF itu ya, WTF. Maksudnya WTP ya pak? Kalau masalah laporan keuangan kan itu udah hasil akhir ya pak? Kalau saya nggak bisa mengubah gitu pak. Itulah, WTP iya. Masa nggak bisa sih? Kalau dikasih gitu-gituan mau nggak? Berapa lah maunya? Terserah dah. Bisa kan? Buat bayar listrik, bayar sekolah anak, buat belanja aku, kamu tuh gak becus banget sih jadi suami, ih. Gimana pak? Beda pak. Deal ya kita ya? Oke, saya tunggu ya. Beres ini benar-benar. Ya, Pak. Ya benar. Ya, laporan keuangan yang saya terima dari klien ini benar-benar memang ada masalah. Cangkep. Kamu yang benar kalau buat laporan keuangan.